Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel, di channel yang berisikan tentang kehidupan sehari-hari keluarga kami, apa yang kita kerjakan sehari-hari selama biasanya kalau saya kerja, apa yang dikerjakan oleh istri saya, seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, belanja segala macam. Nah, kali ini kita akan mereview sesuatu, yaitu kita akan mereview berbelanja bulanan di sebuah supermarket. Oke? Kemarin kita ada berbelanja di salah satu pusat tempat apa yang namanya disebutnya supermarket ya. Kita berbelanja di Indo Grosir Pontianak. Oke. Dan ini dia hasil belanjaan kita, bisa dilihat. Oke, tidak terlalu banyak, tapi ini kita rasa cukup lah untuk sampai sebulan. Oke. Yang pertama akan kita bantu kita beli super bubur. Oke, kayak food vlogger ini ya. Gini. Ya, food vlogger. Kita beli super bubur. Nah, super bubur ini yang kita beli adalah rasa ayam. Oke. Harga satu bungkusnya ini adalah 2.500. Sorry, 2.800. 2.800. Oke, okay. Kalau beli satu dus baru lebih murah. Dia harganya 2.500. Nah, ini enak banget ini, cocok untuk kalau kita lagi kepepet mengganti Indomie. Walaupun Indomie lebih enak ya, tapi kadang-kadang kan kita juga bisa bosan makan Indomie gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif. Nah, kebetulan di video sebelumnya kita udah beli super bubur juga yang rasa abon. Jadi kita beli ini untuk mama saya untuk dijual kembali. Jadi kita kemarin ada beli, di sini ada totalnya ada 15 bungkus. Jadi totalnya di sini adalah super bubur 42.000 di sini. Oke. Okay. Yang kedua, kita beli beras Sania. Oke. Okay. Nah, beras ini menurut kami pribadi ini enak banget berasnya. Tidak di-endorse, tapi menurut kami beras ini enak, sangat sangat cocok untuk kami konsumsi. Rasanya juga apa ya? Enak, pulen gitu, ada rasa gurih-gurih manis-manisnya gitu. Cocok banget. Kalau buat yang teman-teman yang belum pernah coba, boleh kami rekomendasikan untuk membeli beras Sania. Harga beras Sania itu sendiri Rp59.000. Oke, ini lagi. Tapi ini kalau di Indogrosir memang lebih murah sih harganya. Kalau di tempat lain dia lebih mahal, 3 atau 4 ribu. Oke, lanjut. Ini juga super bubur. Ini untuk pribadi, tidak dicampur ke sini ya. Tadi sudah dijelaskan, kita taruh dulu di sini. Super bubur. Kalau kita beli Listerine, oke, Listerine ini harganya 22.700. Nih, 22.700. Ini banyak variasinya ya. Ini saya beli yang fresh burst. Rasa lebih pun ini pedas. Oke. Okay. Ada juga yang rasa lebih light, ada yang enggak ada pedasnya sama sekali. Itu jadi balik lagi ke pribadi. Ke pribadi masing-masing mau pilih yang mana. Lebih suka, lebih cocok yang mana. Oke. Okay. Lalu kita ada beli, nah ini dia, mungkin ada yang teman-teman belum pernah beli, saya sangat merekomendasikan Indomie rasa ini. Nih, Indomie rasa ayam spesial. To be honest, ini adalah rasa yang paling enak untuk Indomie kuah setelah soto ya. Ini enak banget. Harganya untuk Indomie ini adalah, sebentar, 2.500. Ini enak banget loh teman-teman, enak parah.
Ini kalau buat teman-teman yang belum pernah coba, saya sangat merekomendasikan untuk dicoba, oke? Lalu kita ada beli Indomie soto spesial yang membedakan dengan soto biasa, ini ada koyanya. Harga untuk satu bungkus ini juga sama, 2.500. Ini juga lumayan enak, tapi ini masih paling enak nomor 1. Lalu kita ada beli mie sedap Singapura laksa. Ini harganya mie sedap Rp2.400. Nah ini enak nih, rasanya tuh mirip-mirip white curry, tapi dia kayaknya lebih gurih. Ini enak, saya juga merekomendasikan untuk dicoba. Tapi jangan tiap hari makan Indomie ya, berbahaya. Oh ini tambahannya, masing-masing beli 3. Nah kalau di Indo Grocer, kalau beli 3 harganya lebih murah ya teman-teman. Kalau beli 1 itu harganya tuh lebih mahal. Kalau beli 3 dia ada pengurangan harga sedikit. Kalau beli 1 dus dia bisa lebih murah lagi. Lalu kita ada beli Yakult. Cintai ususmu. Ah ini dia, Anda harus beli Yakult untuk membersihkan di perut nih, untuk kesehatan usus. Ini harganya Rp9.550. Lalu kita ada beli Sukro, cemilan untuk kita campurkan ke nasi ataupun dicemil-cemil biasa aja, bebas. Untuk Sukro ini harganya Rp9.000 harganya untuk ukuran segini. Buat cemilan oke lah. Lalu kita kita beli dua ya Sukro. Lalu kita beli snack Oishi Pillow, ada rasa ubi dan isi coklat. Ini harganya Rp9.200. Dan kebetulan di Indo Grocer ini cuma ada 2 rasa. Kalau di Singmart kemarin dia ada 4 rasa. Atau gimana? Kita coba beli 4 rasa untuk kita review. Gimana menurut teman-teman? Kalau oke, silakan tulis di komentar di bawah. Kami buatkan. Kalau misalnya mau, tolong buatin dong video review snack pillow 4 rasa, nanti kita buatin, oke? Tapi ini enak banget. Yang ini sih yang rekomendasi. Kalau dari saya, atau dari yang lain tidak tahu ya. Cuma nanti kita coba deh. Snack pillow. Lalu kita ada beli Ponsmans untuk oil control. Ini harganya Rp28.900. Ini supaya glowing mukanya. Atau MS Glow pengen endorse saya. Silakan, boleh. Saya sangat bersedia. Nah, ini Pons. Nah, lalu kita ada beli snack Roma sandwich. Ini rasanya peanut butter. Ini enak banget. Biasanya kami ada beli brand lain, cuman menurut saya yang Roma ini yang enak. Cocok untuk menemani sore-sore hari sambil makan ini, ditemani sama teh atau kopi. Ini pas banget, manisnya nggak manis-manis banget, tapi juga yang nggak, krimnya juga nggak pelit gitu. Tapi ini enak. Harganya ini sebentar ya, harganya Roma, Rp5.800, satunya Rp5.800. Ini cocok buat menemani sore hari santai-santai sambil ngeteh atau ngopi, ditemani Roma sari kacang, selai kacang. Lalu kita ada beli Garuda yang pedas. Ini ya rasanya, bentuknya mirip Sukro, cuman ini rasanya pedas dan ini gak terlalu pedas, tapi ada manis-manisnya, enak nih. Harganya
Garuda kacang atau 7.900. Oke, kita taruh di sini. Lalu kita ada beli santan. Santan. Atau kita sebut biasanya orang sini nyebut coconut milk. Santan merek Sasa ini. Ini instan, tinggal pakai aja. Harganya 2.800. Oke. Kita taruh di sini. Habis itu kita ada beli Oreo peanut butter and chocolate flavor. Kemarin mau cari yang original tapi nggak ketemu yang bentuknya segini, jadi kita beli yang ini aja. Untuk Oreo ini harganya 7.300. Ini rasa kacang peanut butter dan chocolate flavor, dia setengah-setengah gitu. Oke, kita taruh di sini. Ini deh. Lalu kita ada beli sikat gigi formula tuh, dengan berbagai varian warna. Sikat gigi ini kita beli dengan harga 2.800. Ini untuk kita stok ya, jadi kan tiap 3 bulan kita ganti sikat gigi, jadi ini untuk setengah tahun. Hai, saya Erika. Lalu kita ada beli pop mie. Ya, banyak benar mie nya ya. Kita beli pop mie rasa yang apa ini, original, rasa ayam. Yang rasa ayam pop mie ini harganya 4.000. Ini kalau lagi lapar di tengah malam rasanya pengen makan, tinggal buka ini, seduh, habis makan tidur lagi. Anda beli gendut, jangan ya. Ini buat ini keadaan darurat saja untuk dimakan. Tidak boleh langsung, tidak boleh tiap hari, oke? Okay? Lalu kita ada beli sendal jepit. Ya, sangat random sekali. Indo Glosser beli sendal jepit. Tapi karena lagi promo, siapa yang bisa mengalahkan promo ya? Promo harganya ini adalah 10.100. Oke. Okay. Nih, merek Sun Swallow. Ini karena sendal ini untuk dipakai kita pergi ke pasar. Okay. Jadi kalau pakai yang sendal yang agak bagus kan sayang gitu ya. Kita injak-injak becek-becek gitu kan, jadinya tuh aduh feeling guilty gimana gitu. Rasanya gimana. Jadi kita putuskan untuk membeli satu buah sandal untuk si istri. Warna pinky-pinky ini. Yang terakhir kita beli sambal mangga. Saya penasaran dengan ini. Sebelumnya saya sudah pernah beli yang brand tomat, brand Heinz dengan rasa tomat kemarin. Dan saya rasa okay, cocok di lidah juga. Ini adalah si Eri. Nih, cocok juga, dan saya penasaran untuk rasa sambal mangganya. Dia ada bentukan yang besar, botolan gitu. Tapi cuman kita memastikan, kita coba dulu beli yang ini. Kalau memang misalnya enak, baru kita akan coba untuk beli yang besar. Untuk varian rasa, dia kayaknya ada yang rasa sambal mangga, ada tomat, ekstra pedas, sama saus ini Korea tuh gyochujang ya. Itulah, intinya itulah. Dan ini gulanya juga nggak terlalu banyak, 2 gram ya. Di antara brand-brand yang lain, ini kayaknya termasuk yang gulanya lebih sedikit. Let's try, nanti kita coba. Kalau misalnya enak, kita akan coba buat reviewnya juga. Oke, okay? Ini harganya... Wow, bonnya terlalu berat. Ini harganya 7.700. Nah, oke, okay. Jadi... ini adalah hasil belanja kita kemarin dengan total belanjanya semua adalah Rp288.010. Oke. Jadi dengan harga segitu kita bisa mendapatkan barang yang lumayan banyak. Walaupun kebanyakan instan, tapi nggak apa-apa. Kan kita tidak ada diselingi belanja ke pasar kan. Kemarin ada beli ayam, beli ini, beli itu. Jadi kita bisa padu-padankan. Oke. Okay. Nah,
sekian dulu video yang kita buat kali ini. Menurut kalian dengan harga hampir 300 ribu, worth it gak kita dapat barang-barang yang kayak gini? Oke, tulis komentar di bawah. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Jangan lupa kalian untuk komen di bawah mau buat video soal apa lagi, nanti kita mau bahas apa lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk di subscribe, oke? Karena satu subscribe dapat membantu channel ini tumbuh dan berkembang bersama kalian semua, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!